Sampo kumaha Alhamdulillah. Damang? Alhamdulillah, hari ini saya bisa hadir. Kampanye terbuka pertama, Ganjar Mahfud, mengambil Jawa Barat dan di Bandung. Kami sayang Jawa Barat, dan kami sayang Kota Bandung. Dan hari ini spesial, karena di kampanye terbuka ini hadir Ibu Megawati Soekarno Putri. Terima kasih Ibu, hadir Pak Mardiono dari P3 menemui kita semuanya. Komplit partai pengusung, Hanura dan Perindo juga hadir. Komplit, Pak Yai, terima kasih sudah mendoakan, dan di belakangnya banyak sekali tokoh yang hari ini hadir ada menteri, ada mantan wagub, ada DPR, DPRD, waduh komplit, ada tim sukses semuanya. Dan ketua TPN, Mas Aca, terima kasih. Terima kasih dan tentu saja para artis yang sudah menemui partai pengusung bersama relawan jadi satu. Bapak Ibu, Jawa Barat, Kota Bandung punya sejarah yang luar biasa pada bangsa ini. Ketika Bung Karno ada di Jawa Barat, di Bandung, Bung Karno punya inspirasi dari orang Jawa Barat, Marhen. Dialah orang kecil, dialah yang butuh pembelaan dari sebuah keputusan politik besar. Dia petani persis seperti kondisi hari ini yang berteriak kepada... Saya Ganjar Mahfud pada tim ketika kami berkeliling Indonesia. Pak Ganjar pupuknya susah. Hasil panen kami dibayar murah. Dan hari ini saya masuk pasar harga beras 14.000 yang paling murah. Betul. nanti malam akan ada debat. Para cawapres Pak Mahfud akan berdebat. Kita akan bicara bagaimana pangan ini harus dikendalikan oleh negara. Tidak boleh. Tidak boleh pangan itu menjadi bahan liberal yang diperdagangkan. Negara yang harus bertanggung jawab kita kembalikan lagi bulog pada fungsi awal untuk mengembalikan yes. sembilan bahan pokok yes. agar tidak diperdagangkan yes. oleh siapapun. Yes. Setuju? Bapak Ibu, saya berkeliling ke banyak tempat mendengarkan jeritan petani, mendengarkan apa yang diharapkan oleh anak muda, dan saya berharap betul banyak anak muda-anak muda yang nanti mau berterjun Terjun ke dunia pertanian, dia pintar, dia hebat, dia punya pikiran-pikiran untuk modernisasi pertanian kita, dan kita akan bantu mereka dengan teknologi informasi. Kita lakukan digitalisasi sampai kemudian pertanian kita maju, dan itu yang kita libatkan anak muda. Dan dengan digitalisasi, mau nggak internet gratis? Siapa yang mau internetnya gratis? Wow, wow. Oh. Disitulah fasilitas buat mereka, pelajar anak muda yang lagi berusaha, mereka kembangkan itu. Dengan ekonomi kreatif yang dipegang anak muda, mereka bisa jadi penyanyi, mereka jadi seniman, budayawan, mereka menulis, mereka menjadi desainer, mereka main e-sport, mereka jadi gamers. Dengan internet, itu harapannya berkembang, berkembang luar biasa, dan mereka bisa berusaha karena lapangan kerja itu akan terbuka lebih banyak. Maka, orang kreatif, mereka yang menggunakan manfaat teknologi informasi dan digitalisasi, mereka orang cerdas. Mereka, orang-orang yang sanggup mencari makan dan setidaknya makan siang akan dia bayar sendiri. Mereka bisa ciptakan lebih banyak pekerjaan, dan itulah komitmen kami. Jadi, orang-orang yang berpikir bahwa fasilitas internetnya cepat, fasilitas internetnya merata, mereka adalah orang-orang yang siap dengan segala kecerdasannya. Mereka bukan orang bodoh mereka anak-anak hebat maka itu semua akan bisa kita wujudkan kalau kita menang kalau kita menang kalau kita menang mana jarinya angka tinggi-tinggi sudah siap datang tanggal 14 Oktober maaf Februari 14 Februari Pilih nomor berapa? Ya. Pilih nomor berapa, Bu? Nomor berapa? Kira-kira kalau harapan ibu-ibu apa untuk kemenangan ini? KTP Saksi. Apa harapan ibu-ibu? Kami mau mendengarkan suara rakyat langsung. Saya mau dengarkan harapan dari ibu. Apa Mereka berharap beras murah, pendidikan gratis. Apalagi murah, pendidikan gratis. Oke, okay. kalau anak muda, saya pengen ngeder perempuan muda. Apa yang kamu harapkan? Apa yang diharapkan? Kesehatan sama itu. Kesehatan sama itu. Tidak mau ada korupsi Maka Bapak Ibu Ganjar Mahfud punya komitmen itu Untuk kita laksanakan bersama Maka seluruh pendukung yang di Jawa Barat Mari kita satukan kekuatan Kita ciptakan kemenangan hat-trick Dan kekuatan itu ada di Anda semuanya Pertanyaan terakhir saya, untuk mewujudkan itu menuju 14 Februari, apakah saudara takut kalau ditekan? Saya tidak mendengar kurang keras apakah saudara takut kalau ditekan. Rakyat punya caranya sendiri untuk bisa menemukan apakah takut. Apakah takut? Tidak. Kita bukan orang-orang penakut. Tidak. Tapi kita penjaga demokrasi Tidak. yang akan mengawal jalannya pemilu Tidak. jujur dan adil. Tidak. Terima kasih untuk masyarakat Jawa Barat. Terima kasih untuk masyarakat Bandung. Hari ini kami memulai kampanye terbuka dan izinkan nanti masih banyak yang akan menyampaikan. Saya nanti izin. Karena hari ini saya harus ke Surabaya untuk kampanye berikutnya. Sado akan semuanya sehat. Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Merdeka. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur Nuhun, terima kasih Kang Ganjar Pranowo.